1940. Kemanusiaan itu satu. Bangsa manusia itu satu. Kendati berbeda, merupakan satu keluarga besar. Sommigen onder ons zijn bedroefd omdat er een grote en wrede oorlog is begonnen op verschillende plaatsen. Er zijn ineens allerlei dingen verdwenen. Op allerlei plaatsen zoekt men bescherming. Iedere nacht is er duisternis. Maskers tegen giftige gassen. Vliegtuigen in de lucht. Allen zijn zich bewust. Wij zijn ook binnengetrokken in de oorlog. Lijden, pijn en dood, eenzaamheid, rouw en moeilijkheden kunnen ons nu overvallen. Mas, kapan yo bisa nyekar bapak sama ibu? Mengko yo wis tenang. Mengko kowe tak terke, kene bareng-bareng rene yo. Tenan yo. Let maar op. Moet je zeker zijn hand kussen? Hè, zijn hand? Ja. Ja, misschien. Ja, weet ik niet. Dan zou ik daarna maar je handen wassen, want dan gaan ze stinken naar een kabouw. Kabouw? Ja. Hé, je man. Dat is geen appel. Ha, nee. Hé, weet je waar appels ook niet groeien? Nou. In Zandvoort. Aan de zee.
naar Zandvoort, aan de zee. Met vader, mijn moeder, mijn broertje, mijn zusje, mijn Piet, tante, Griet en de hele familie. We gaan naar Zandvoort, aan de zee. Persoonsbewijs. 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 Kom op. Lezen. Lezen. Hier. Wat staat hier? Wat staat hier? Lezen. Oplezen. 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 Hé. Hey. Oplezen. Wat staat hier? Persoonsbewijs, maar hij kan hem niet oplezen. Zijn eigen naam. Zijn eigen naam. Hé, hey, Pantang. Pantang. Rob! Kom. Hey. Ja, ze willen niet luisteren. He, alleen met wapens willen ze luisteren. Kom, anders kom ik te laat. Ja, ja. Maak je mobiel. Nee, zet maar. En jij? Mobiel. Je gaat de inlanders hand kussen. Laten we gaan. Mas, ambil sobat dulu. Kau mau jam sore, esok, otol. Selesai, Pak. Masak dan saya di restoran terus. Bosan. Buat sekali-sekali restorannya tutup, mah. Masaknya pelanggan, lah restorannya tutup. Romo Sugio, siapa sih masaknya soto? Ayo. Ling, Tegan, ditunggu Mariam. Habis ini tak ajari dansa, ya? Benar, Tomar? Benar. Ah, janji ya, Mah, piknik ke pantai? Iya. Mari sana. Mbak Yam, udah kapan nunggu tuh? Udah, hati-hati. Mbak Yam, salam untuk Roma ya. 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 Mbak Yam, salam untuk soto tanpa daging.
Ini tulisan dari historiku. Krisis. Pesan aneh. Krisis dua kata. Wei Xian Ji Hui. Wei Ji. Bahaya, kesempatan. Kefar and cons. Pesan aneh. Di sekitar sini ada yang jual tembakau yang bagus? Saya punya koleksi tembakau bagus, sedap. Keplant in the omgeving von Merbabu and Merapi. Forten London. Ikut saya. Klaten. Anakku juga suka dansa. Raton do zaman Semarang sewu sangat sepatang puluh. Rene. Iya pak. Rene. Tes. Raton do zaman Semarang sewu sangat sepatang puluh. Iya yes, sepurung-gurung. Sering. Coba dicek kabel. Dipasang kuih, pasang. Iya. Tes. Raton do zaman Semarang sewu sangat sepatang puluh. Iya yes, sepurung-gurung. Sampun. Wis. Wis pak. Raton do zaman Semarang, 1140. Porumiarso, kakung miwah putri. Menopo meniko, ingkeng dipun pestani, pratondo jaman keng badi tumatos. Kauningono, Porumiarso, kakung miwah putri, wonten punti kemawon, penjenengan saged midhangetaken giaran meniko. Boten tangu malih, Pak Besut, badi ngelaporaken, rerangkening adicara, pentapisanipun, Romo Sugiyo Pranoto minangka uskup Danaba ingkang lenggah wonten ing Semarang. Tuwa tenan iki. Iku barang sing terpecinan iki kan. Tim. Yen sewu ra mah? Iya, sewu ya. Iya. Nen. Halo, Ma. Bening. Ye. Piye? Kakak ora? Wah. Omah. Seperti londo di ketopraan ya, Romo Kanjeng. Tinggal
pakai teropong, mata tutup satu, bajak laut. Wes. Ya, pun kok. Mas Yon, kok telat mas? Ada pemeriksaan tadi. Oh. Ini undangan udah tak siapin semua, tapi harus disebar sampai selesai hari ini. Oke, aturan mas ya. Oh iya, hati-hati mas. Mas Alpik, iya toh kok gak ngabarin ada rumah sakit yang butuh juru rawat, enggak? Saiki ini zamannya zaman susah ya, boleh gawean kiwangel. Meskipun kamu itu lulusan perawat, ya enggak gampang. Yem, aku tadi habis dari pelabuhan. Suruh jadi penerjemah. Penerjemah apa, mas? Sekarang ini kan banyak pedagang baru yang datang. Orang-orang Jepang. Orang-orang yang jalannya cepat. Makanya dunia muternya juga cepat. Gak kayak kamu. Lemak-lemak. Ya. Sekarang kamu bantu aku melayani tamu sama wartawan. Kamu catat semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Mungkin ada yang dari Solo, Jogja, Bandung, Surabaya. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat. Ya? Kita ke sana. Ah, suster, angga. Napa sampun rampung sedoyo? Sampun, suster. Daharan sampun sedanten, lajeng hiasan di sampun, undangan... Tas yang ten? Tas yang segede. Tinten ini sakit rampung sedanten. Ya. Saya yang ngaten. Ya. Ya. Sampun ya? Ya. Atenun, suster. There is the ceremony. Who is it? Mariam. Ah, oh, Maria. Mariam. Het zou beter zijn als je Maria zou heten. Zij was de drager van nieuw leven. Nee, nee, nee. Nee, Maria. Aku... Divinis scripturis intelligis, plebem cui ordinandus es, et verbis docere, et exemplis? Volo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sengkeng kinurmatan, Pak Pesut Sko Radio Perlawanan nyiaraki. Yen uwah-uwahan terus tumati koyotini ramalan Joyoboyo. Pearl Harbor remuk, kapal Prince of Wales lanri pals kerem. Churchill takon marang andahani. Opo tuan ngerti persis kedatiani? Roosevelt nulis telegram. The Pacific situation is now very grave. MacArthur lan kancani Laksamana Hart kutu mundur tekan Irian, Australia lan Surabaya. Amerika, Inggris, Belanda lan Australia ndapuk pasukan komando bersama sing disebut Abda. Porumiarso sing spisanan sak jroning sejarah wong kulit putih neng Asia kewirangan lan bingung. Jepang sing dipandikani dening Jenderal Yamamoto nguasani Pasifik Barat. Asia Raya teko, Asia Raya teko.
動きはこれを出て、はい、ここはもういい、向こう行ってろ。 Aku mencetak poster propaganda. Aku harus pergi deh. Enggak. Mas enggak boleh pergi. Mas satu-satunya keluarga yang saya punya. Aku harus pergi. Aku kan sudah gila. Kamu harus nurut apa kata masmu. Aku harus pergi. Aku akan kembali. Aku akan melihat kamu jadi perawat. Aku pasti kembali deh. Kalian jangan mainkan aku beranda. Mana yang Suito? Suito? Saya Suito. Munduk! Munduk! Tiap ada acara, kami sering diundang kemari. Kami sedang latihan untuk acara Paskah. Bisa main musik selain lagu beranda? Kami bisa mainkan banyak lagu Jawa atau Indonesia. Jawa. Mainkan salah satunya. Lalai! Tutup! Tutup!
Bengawan Solo. Bengawan Solo. Kamu akan dibayar main musik di markas. Aku ingin dengar lagu itu setiap hari, setiap saat. Sampai bisa hafal. Biar setelah perang usai, aku bisa menyanyikan untuk anakku. Tidak bisa. Meredaya. Wakatelua! Saya dari Jogja. Anak dan istri saya di sana. Harus pulang. Harus melihat keadaan mereka. Baik. Boleh kamu pulang. Ongaku taita iye ni kase! Oka wo hatari to. Ikuzo! Młoda, młoda syna! Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz im godzina. Zbyt pasta! Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Saya mau nanda tidak masuk ke ruangan ini. Kenapa? Tuan, saya mau nanda bisa mengerti. Tuan! Mereka warga sipil dan pekerja misi. Tuan tentu tahu. Ada hubungan diplomatik antara Vatikan dan Jepang. Jepang punya wakil di Roma, dan Vatikan punya wakil di Tokyo. Jadi, Vatikan tidak keberatan. Kami meminta gereja ini dijadikan markas. Itu tempat yang disucikan. Penggal dulu kepala saya. Baru Tuhan boleh memakainya. Romo, apa yang harus kita kerjakan? Ada saatnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Thank you.
1942. Kesedihan dan penderitaan telah menghampiri kita. Dari mana kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan? Ibu-ibu ini Romo Kanjeng setiap hari memasak, membuat besekan untuk Nyau Sidahar Romo-Romo yang di Interniran. Karena kabarnya Romo-Romo di Interniran sangat menderita hidupnya. Pak Lurah, rakyat sedang sangat menderita di mana-mana. Mereka sangat kelaparan. Bagikan makanan itu lebih dulu untuk penduduk. Jika rakyat kenyang, biar para imam yang terakhir merasa kenyang. Jika rakyat lapar, biar para imam yang pertama merasa lapar. Bangun. Romo Kanjeng, Kilurah. Ya. Seperti yang dianjurkan oleh Bung Karno untuk membuat barisan pemuda di mana-mana. Hmm. Kami sudah membuat barisan pemuda Semarang. Oh. Saya pimpinannya. Oh. Ya, jadi mas. Saya kira warga di sini bisa bergabung dalam barisan. Iya mas. Siap. Apik. Ini saatnya kita terpanggil mempertahankan hak Allah, hak agama dan hak bangsa kita. Kita harus mengasihi gereja dan dengan begitu kita juga mengasihi negara. Sebagai orang Katolik yang baik, mestinya kita juga patriot yang baik. 100% Republik, sebab kita merasa 100% Katolik. Yoratit. Leres, Rom. Leres nih, Pak. Sendiko, Rom. Kronik Pak Besut. Tondo-tondo zaman. Hiroshima, Nagasaki, dibom. 80.000 penduduk Hiroshima mati. Tenno Haika Hirohito ngandaraki. Bab kuwi sawijining cara kanggo ngendeki peperangan. Laras karo ramalane Jayabaya, umur Jepang saumur jagung, 3 tahun luwih. Kronik Pak Besut nyadep, Juni 1945, Okinawa ambruk. 1.000 pasukan Jepang mati. Tanggal 15 Agustus, perang wis rampung. Tanggal 17 Agustus ini, Bung Karno dan Bung Hatta telah mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita sudah merdeka, saudara-saudara. Kita sudah punya negara sendiri. Merdeka! 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 Mari kita bergabung untuk merayakan kemerdekaan. Ayo
Luputa. Prasanggo nembang. Zaman sudah merdeka, mosok nembang saja dilarang. Ora dilarang. Ning aja nembang cedak kupingku. Brebegi. Ini jangan ramah aja. Situasi sulit dikendalikan, Romo Kanjeng. Amuk, rakyat kebingungan dan sangat kacau. Para pejuang sudah berusaha untuk merebut senjata Jepang, tapi Jepang hanya mau menyerahkan senjatanya pada sekutu. Ling, kita harus pergi ke gerejanya Romo Sutio. Ling, Ling gak mau. Kamu ini sudah besar. Kamu bisa ngerti, di sini tidak aman, bahaya. Ngi mau di sini. Ngong bilang kita udah merdeka. Dia aman. Dia gak ada yang mau ambil barang-barang kita lagi. Nanti kalau kamu sudah besar, Ngong sekolahin kamu ke Hooker High School di Jogja. Kamu harus belajar hukum. Nanti kamu baru bisa ngerti. Ayo. Enggak bohong. Enggak bohong. Nenek mau di sini. Nenek mau nungguin mama. Nanti kalau mama datang gimana? Berikan pada Perdana Menteri Syahrir supaya di Semarang segera dibentuk pemerintahan daerah untuk mengatasi bencana dan kekacauan yang menimpa penduduk. Jiromo. Tip. Dalam Romo. Keadaan tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku akan mengupayakan gencatan senjata. Secepatnya. Saya nih, Romo. Saya sangat, Romo. Banyak daerah tidak ada pemimpinnya, Romo. Rakyat kebingungan. Kita sudah merdeka, tapi tentara Jepang masih ada di mana-mana. Sekarang ini kondisi rakyat kelaparan, Romo. Buruh kerja keras hanya untuk mendapatkan sedikit garam. Dan banyak toko-toko dijarah, Romo. Saya khawatir ini akan menjadi penyakit bangsa kita, Romo. Surat ini menjadi sangat penting. Supaya ada pemimpin yang jelas. Benar, Guide. Saya berangkat sekarang, Romo. Iya. Nyun pangestu, Romo. Iya. Tip. Dalam, Romo. Pengungsi di bawah. Piye? Saya, Romo. Sampun wonten ingkang ngurus, Romo. Saya. Niki, mana kontrol kantil niki, niki liku loh. Nggih, Bu. Kagem istirahat riyen. Kagem istirahat riyen nggih. Kagem sare riyen. Nggih. Sampun kula catet niki. Ya pamit ke mawon, mboten payat, mboten napa-napa. Ling kangen mama. Ki, Mbak Mariam juga kangen sama Mas Yono. Kasihan kamu. Ya sudah. Kamu istirahat. Meneruskan mencatat orang-orang yang hilang. Cepat sembuh ya.
Mijn moeder is ook een zuster. En zij zegt dat zusters niet mogen huilen. De tranen die vertroebelen je ogen. En dan kun je de gewonden niet meer goed zien en de situatie om je heen. Je mag natuurlijk wel huilen in je hart. Moeder! Kamu tahu apa ini? Baca ini! Baca, kamu lihat! Semua orang hilang. Banyak. Katmo, Siti, Kardiman. Selama ini aku mencari satu nama. Aryono. Kamu tahu siapa Aryono? Dia masku. Jadi aku gak boleh nangis. Aku gak boleh nangis! Air mataku sudah menutupi keindahan hidup. Jangan mengikutiku lagi. Ik ben ook ziek van die oorlog. Waarom word je boos op mij? Ik kan er toch niks aan doen? ...1945. Apa artinya terlahir sebagai bangsa yang merdeka jika gagal untuk mendidik diri sendiri? Iya, Mbah. Iya, Pak Bupati. Iya, Mbah. Saudara-saudaraku, kawan-kawan seperjuangan. Sebentar lagi sekutu akan datang. Mereka akan mendarat di kota-kota yang memiliki pelabuhan dan lapangan udara. Lama proses menunggu ini, proses peralihan ini, saya berharap kawan-kawan untuk sabar. Dan silakan berlatih untuk mengisi kemerdekaan nanti. Silakan. Saudara-saudara, tangan kanan kita naik setinggi telinga. Dari 5 jari berjajar, apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Dan kita siap mempertahankan itu dengan cara apapun juga. Merdeka! 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 Kita rebut kemerdekaan kita. Kita sambut Indonesia merdeka. Angkat senjata, ayo berjuang. Bela negara sampai merdeka. Merdeka! 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 Kita mesti tahu apa ya? Kami puja. Ini mana ngapain? Adek, pintu, sapiku. Buku, kok diatur apa ya? Mana ngapain? Hah? Bisa diatur apa? Hah? Oh, satu minta aja, weh. Hah? Apa lagi ya? Kemerdekaan itu proses, weh. Proses apa? Hah? Ayo, mulai. Ayo, mulai. Iya, Mbak. Iya, mulai, narik. Iya, Mbak. Iya, pulang. Negara sampai merdeka, merdeka, merdeka. Waga tsuma yo. Ikkoku mo hayaku. Boku tachi wa ao. Boku tachi no kodomo wo sasotte issho ni utai, soshite odoro. Tatta ima, Niu Giniya ni iru senyuu no shiki wo yonda. 44年 4月 2日, tada hitotsu no michi wa 密林の奥へ敵の戦闘機に追われながら空腹言葉では到底言い表すことのできない密林44年5月2日この果てしなき海難我々はこの世の全てを憎む友よ共に泣こう今他の手記を読み終えた45年6月
沖縄で10万人の戦闘非戦闘員が敵と戦い散っていった。広島では8万人が死に町は消えた。ここにあるものも一つといえども絶対インドネシア側に渡すなよ。はい。連合軍はもうそこまで来てるんだ。数日後には港に着く。はい。おい、そばにガサブってガサブは。はい、こっち来い。シェバ君、おい、先聞こえたべくわよ。喂，你打屁股啊！别胡扯！别骂他，骂他！打屁股，打屁股，哭哭阿伯！我要负担责任，不能丢掉武器。为什么还在这里？我们已经独立了。别骂他，骂他！喂呀！反正，我们要负责任，同志们。我们要负责任，不能让这些人走。Serahkan semua senjata kalian dan angkat kaki dari sini. Kita hanya menjaga. Hei, ayo maju, merdeka! Jangan setuju. Jangan lo. とりゃんせとりゃんせ、ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃ。After only 5 days of battle, chaos reigns. People's lives are collapsing. Robbery and plunder are increasingly violent. Many houses have burned down. People are saying that things from the robberies are being sold in the street. Electricity has been shut off. Clean water is unavailable. Rice is hard to find. Rice is disappearing. Dear gentlemen, this is absurd. This is beyond my imaginations. I will make a note of this so it will not happen again in the future. Hampir semua wilayah sudah dikuasai Belanda. Dijadikan negara federal. Apa bedanya sama negara boneka? Enggak ada. Wilayah republik sekarang ini tinggal tersisa Aceh, Bukit Tinggi, sama Lampung. Dan di Jawa tinggal Banten, Solo, Jogja, dan pesisir Jawa Timur. Menurut Panglima TKR, Olip Sumarjo, kita harus taati perjanjian Linggarjati. Gencatan senjata. Dan TKR mundur ke wilayah Republik. Sekarang ibu kota Republik sudah pindah dari Jakarta ke Jogja. Kita akan pindah ke sana. Bergerak ke sana. Ke Jogja. Pemirsa, Jogja saiki dadi kampung dunia.
poro utusan sekolah luar negeri lan poro pemimpin Indonesia mudun oneng meguo lan stasiun Tugu. Jogja dadi punjering pertahanan pungkasan tumraping negara Republik Indonesia. Poro pejuang soko punjuru tanah air tumplek-plek mangaribawani getering kutho Ngayogja. Monsignor Wilkins juga sudah kuberitahu. Semarang sudah tenang dengan adanya gencatan senjata. Untuk sementara ini, Keuskupan Semarang pindah ke Jogja untuk mendukung Republik. Umat sami pinar. Ayun-ayun, hindi ho kita perbum. Ayun-ayun, Mas Mira, jangan main gila. Sudah siap, Romo Kanjeng? Simin, aku harap belum ngeleng-ngeleng di sini. Ngeleng-ngeleng zaman biyen, naliko aku isi neng ini. Oh, memori loh. Coba Romo ini punya istri, urusan seperti ini udah ada yang beres. Romo Kanjeng. Yo, apa meneh, Min? Gara-gara saya itu belum kawin, tetangga-tetangga saya itu pada cerigis. Saya itu dikatakan manusia tidak sempurna. Cuma separuh manusia. Kalau Romo terus bagaimana ya? Urip buki ming separo, pancen separo. Separo ne di paru-paru meneh, kanggo urusan warna-warna. Sak pripilane kanggo kue, sing nganti tuwo, urung payu-payu kawin. Apa perlu digoleki gitu, Min? Ya jangan. Dan nanti kalau saya punya istri, ternyata saya jadi manusia sempurna. Romo malah separuh manusia. Uskup kok tugelan uang. Nanti golek di pragelem, golek di wirah itu. Pak!
pancen gampang ngupokoro bongso sing sakwarno tinimbang ngupokoro bongso sing maneko warno suku lan toto carane. Ananging kanti sarono kurmat kinormatan siji lan sijine awake dhewe iso dadi bangsa sing nunggal nyawiji manjing ing kahanan gayuh kersaning Gusti. Pormiarso, ana ing diwaya panjenengan iso midhangetake siaran iki, atur uninga yen Pak Beksut wektu iki ana ing Gedung Agung Yogyakarta, sak perlu nglaporke yen wakil saka negara Vatikan, Monsinyur Gardoa, sing diderekke dening Romo Kanjeng rawuh ana ing Gedung Agung, sak perlu nelakake kanthi resmi yen negara Vatikan ngakoni kamardikan negara Republik Indonesia. Lan diplomasi ini Romo Kanjeng bakal ngagetki negara Londo awit bisa mangaribawani negara-negara oneng saindenging buwono. Lan saiki uga utusan Vatikan lagi meriksani lukisan koleksi pribadi ini Bung Karno. Ing antarane lukisane Basuki Abdullah, Afandi, lan uga Sujoyono. Isih kelingan toh si Wale ngajari nyanyi gak? Ya. Sing kentek cuma ter ya. Ji, ro, lu. Londone teko, pakak no asu. Edayo teko. Selamat pagi. Nginjang dere tuan. Landane asing, sing kentek ya. Cipro, lu. Thank you.
Yo. Mungkin boleh cerita enggak, Romo? Boleh. Mungkin sedih, Romo. Oh ya? Mergo apa? Kok setiap saat selalu keluarga kami yang dijarah? Kau selalu cerita tentang itu. Mama dan papa selalu bertengkar soal perlunya pagar besi yang tinggi. Tapi Romo, mama tuh gak mau. Kata mama rumah bukan penjara. Kenapa Romo? Ling-ling, ora ono wong sing iso ngrencanakake lahir dadi wong Tionghoa, wong Jawa, wong Londo, wong Bali. Kowe iso pengen sekolah hukum toh? Nah, nanti kamu akan ngerti bahwa kita bisa merencanakan sebuah negara yang melindungi kamu, melindungi keluarga. Negara sing bisa ngayomi keselamatane wargane. Kita bisa milih pemimpin yang menjamin warganya untuk hidup dengan penuh cinta kasih dan tanpa permusuhan. Yo, Tingli. Ya, Rama. Kopi susu, you people, alati ditatu. En je waarom kies je terug, kom? Waarom? Kopin susu, wierpintu, parapapa. Vanwege je ogen. Pararampam, turututurururututu. Parampampam, parampampam, parampampam. Pampam, parampampam. Adu, jiva. Je ogen zijn scherp en diep zwart. En ik droom er elke nacht van. Aku gak suka kata-kata tajam dan hitam. Aku sungguh-sungguh. Kamu tahu, bapakku bekerja di percetakan. Dan dia selalu menyuruhku untuk belajar bahasa Belanda dengan membaca puisi-puisi dari serdadu Belanda. Dan puisi-puisi itu sangat menghina perempuan bangsa kami. Hindia, kamu bisa membariskan perempuan-perempuan. Mereka hitam bagai ternak kotor yang tidak pernah keluar dari benteng kebajikan. Dan kamu ingin aku dibariskan seperti perempuan-perempuan itu? Betapapun tajam mata mereka menatapku, itu puisi dari serdadu bangsamu. Maaf. Untuk kali ini aku harus marah.
Im. Boleh berdoa sambil mendengarkan musik? Tentu saja. Yang penting kamu berdoanya sungguh-sungguh. Bunda Maria. Kamu tahu kan Bunda Maria? Ibu dari segala ibu. Nah, kalau kamu berdoa sungguh-sungguh, Bunda Maria akan memperdengarkan doa kamu ke telinga seluruh ibu-ibu di dunia. Berarti semua ibu-ibu akan mendengar. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bantuan dono Marcel Plan, nanging bantuan kui diselamatkan digunakan kanggo biaya tentara Londo bali meneh nang Indonesia. Awak dhewe ora perlu geter. Awak dhewe ora perlu geter. Hangur mau. Hangur mau. Jangan tuan, mikrofon ini nyawa saya. Saya mohon. Waarom doen we dit weer? Het zijn orders, Hendrik. En die volgen we op. Zo gaat het, zonder te vragen. Ga zitten. Zit. We zijn net als trein, ja? We gaan maar door. Wij zijn de sterkste machines van het land. Oké, we zijn machines. We dragen de suikers, we dragen het riet, we dragen maïskolven. Maar je mag niet huilen. En je mag niet denken. Ik ben ook een machine, Hendrik. En soms weet ik het zelf ook niet meer, ja? Ja. Wat is dit? Wat heb je op je gezicht? Kan niet maar van mijn waar, jongen. Ah, het zijn acteurs. Het zijn clowns. Kijk eens. Kijk eens even, Hendrik. Zie, en ze bewegen.
berdiri, tetap mainkan musik. Tidak ada yang bisa menghentikan musik kita. Ayo, ayo. Bang, biaya bang, sakit. Hai. Gandeng Bapak Ail, gandeng. Romo Kanjeng. Iya. Ondo sampun mlebet kito sak menika. Nggih. Niki pengungsi sami panik. Kula badhe ngawari. Iya. Yen ora ana panggon, lebokke gereja Bintaran wae. Saestu, Romo. Tenang. Berkah dalem. Iya. Neng. Saya akan minta umat dan gereja mengumpulkan obat-obatan, bahan-bahan makanan, selimut. Segera. Saya juga akan minta bantuan dunia luar. Ayo, layan. Layan. Jangan layan saya. Iya, bisa cepat. Dang. Of 20 talen ken, gerust het leven taartje. Je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt, maar och het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Of je Grieks, Latijn of 20 talen kent, gerust het leven tartje.
Minggir, Mbak. Thomas malah ninggal aku. Wis dadi perawat sing kok impek-impekke. Perawat sing Blijven zoeken. Robert, hij verbergt iets. Wat is dat? Wat heb je daar? Wat heb je daar? Achter je rug. Laat zien. Handen omhoog. Handen omhoog. Of ik schiet. Handen omhoog of ik schiet. Ik schiet daar! Is goed. Rustig. Rustig. Rustig maar.
Ik moet werken. Je hoeft me er niet weer uit te sturen, hoor. Ik ga zo zelf al weg. Ik moet terug. Ik wil niet, maar het moet. Aku harus pulang. Di zaman seperti sekarang, aku enggak tahu siapa yang harus diusir, siapa yang mengusir, dan harus pulang kemana. Menggalang cinta kasih dan keadilan belumlah cukup untuk memelihara kedamaian di antara kita. Di samping itu, kita harus siap bertempur dengan lemah lembut untuk mempertahankan kemerdekaan dan peri kemanusiaan. Sebab dalam masyarakat kita pun terdapat juga fanatisme, fatalisme, absolutisme, chauvinisme, dan last but not least, egoisme. Makanya Romo itu istirahat. Jalan terus. Zaman lagi perang, kayak kunjungan kemana-mana. Pancen wangel kok, dokter. Iya lah, Romo mestinya istirahat sedikit. Ini sedikit aja. Marahi saja. Ngayal. Abang yang ngelihat saja pusing. Apa yang ngelakoni ra pusing. Men. Halo. Aku gitu rumah apa-apa. Soekarno diasingkan ke Bangka. Sudirman sakit sambil bergerilya. Sri Sultan merelakan harta bendanya untuk rakyat. Pemimpin kuwi yo pancen kudu nyambut gawe. Lan berkorban kanggo rakyate. Enggak, pemimpin. Waktu kecil tuh penyakitan loh, dokter. Terus diruat. Buang tempat sampah. Loh? Iya. Nah, sekarang mau dibuang di rumah sakit. Ini heran saya. Sudah segede ini apa ya dibuang tempat sampah lagi? Ya Karang Romo, hidupnya sampai sekarang selalu di sampah. Romo. Kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Di luar ada tentara Belanda yang mencari gerilyawan yang dirawat di sini. Sing ono ning kene kabeh iki pasien. Tidak ada kawan. Tidak ada lawan. Kan iemand mij vertellen wie hier de leiding heeft? Hallo? Hallo? Wie is de verantwoordelijke voor dit gebouw? Van het ziekenhuis. Hallo? Saya yang bertanggung jawab di sini. Ik ben op zoek naar Indonesische guerrilla-strijders. Zitten die hier? Tidak ada. Nee, tidak ada. Geen guerrilla-strijders. Hanya ada kawan dan tidak ada lawan. Siapa kamu? Maria. 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 En hoe weet Maria of hier geen guerrilla-strijders zit? Saya Maria dan saya ibu dari semua yang ada di sini. Kom, we gaan. Waarom? Waar
Als al dit vaste vlees zou smelten, en dooien en zich ontzetten zou in dal. Panglima Jenderal Sudirman sekarang posisinya sudah ada di Jogja. Dan posisi beliau sekarang ada di daerah Sedayu. Nah, di sini. Sedayu. Kita mendapatkan instruksi untuk melakukan serangan umum besar-besaran. Nah, aku harap gerak ke ibu-ibu gawe nasi bungkus. Ya, apa itu? Dan kita akan menyerang Jogja dari semua penjuru, dari semua titik. Bila kapan? Tenang, Ra. Pengen dulu. Nek ngono, kabeh rakyat dinei senjata lah. Apalagi beberapa komandan barisan, senjata otomatis. Nah, kuwi harga mati kuwi, rongoke kuwi, harga mati. Mas, ono bab sing panjenengan kabeh kudu ngerti. Selama keluarga Bung Karno dan Bung Hatta dari Jogja, mereka dibiayai oleh Kanjeng Sultan. Dan Kanjeng Sultan juga yang membiayai keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh pejuang dan petinggi dan membayar semua gaji staf kabinet. Dari mana kita akan dapat biaya untuk tambahan senjata? R! Salah ini R! Pasal ke dewe! So! K! Salah ini K! So! Sono va. Merdeka. Aku iso maca merdeka. Kowe kudu belajar liyane, Le.
Gue kudu belajar Tan Malaka. Tan Malaka yang memberontak di Banten. Kemudian dia dikejar-kejar intel di Filipina. Dikejar-kejar intel di Singapura. Bayangannya selalu ada di mana-mana. Tapi hatinya, hatinya selalu ada di sini. Di tanah yang dia cintai. Negeri ini. Iya. Nanti dia akan bisa belajar dengan Vladimir Ilyich Ulyanov alias Lenin. Aku mau ngisahnya mau merdeka, aku gelut wae lah. Merdeka, merdeka, M-E-R-D-E-K-A, merdeka. Saiki aku iso maca merdeka. Pemimpin doeling. Doeling pemimpin delok kancaku do mati kabeh. Ketieda tipupuk kanggo bumi iki sesuk. Eling-eling kowe pemimpin. Stop. Jongens. Mijn dienst zit erop. Ik ga naar huis. En Robert gaat 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 naar huis. Stop! Inderdaad. Robert gaat naar huis. Ik ben blij dat ik naar huis ga. Lekker naar mijn moeder. Jeetje, wat heb ik haar gemist, zeg. Lekker eten. Jongens. Schrijf me een brief, hè. Mijn moeder. Ze schrijft dat ze niet kan slapen. Dat ze nachtmerries heeft. Al jarenlang. En dat komt door die stomme oorlog. Elke nacht word ik wakker. Ik zie de beelden van de geallieerde vliegtuigen tegen het einde van de oorlog. Urenlange donderende lawaai van vliegtuigen. Van vliegtuigbommen. Die over vliegen. En het is een lawaai. Een lawaai in de hemel. Je kan de hemel niet meer zien. Vliegtuigen. En ze rent naar buiten. En ze zegt... Adem op! Houd hem op! Want daar waar jullie heen zijn, waar jullie heen gaan, daar zijn moeders met kinderen. En die weten het ook. Stop! Ik wil langsung moco toh. Saiki aku iso moco. Aku iso moco merdeka. Purmiarso sejarah wigati tumati. Tanggal 27 Desember 1949
kedalatan Belanda marang Indonesia diakoni kanti bebarengan ono ing Amsterdam. Disekseni dening Ratu Juliana lan Muhammad Hatta minangka Perdana Menteri Ris. Ono ing Jakarta, Wakil Mahkota Agung Belanda, Dr. Ahaji Loving nandatangani pengakuan kedaulatan ono ing sak ngajenging Sri Sultan Hamengkubono Kaping Songo minangka Menteri Pertahanan Ris. Loving minangka Gubernur Jenderal kang pungkasan ono ing Indonesia sakwise nandatangani langsung menyang Kemayoran numpak KLM tumuju Belanda. Esuke Sukarno sing wis diwisuda minangka Presiden Ris ono ing Sitihinggil Kraton Ngayogyakarta nitih pesawat Garuda tumuju Jakarta lan dipahargya dening rakyat kanthi bunga. Saiki awake dhewe iso ambegan kanthi lega tanpa swaraning peluru lan ambuning mesiu. Sing ana mung gendera abang putih kang kumlebet ana ing sak indenging nuswantara ana ing saben omah-omah. Kopi susu lapisi, kopi susu gula dipanci. Kopi susu lapisi, kopi susu gula dipanci. Jikalau nana cintalah sungguh sayang. Jikalau nana cintalah sungguh sayang. Aduh rasanya, aduh rasanya, jiwa manis terbayang-bayang. Kopi susunya lapisi, kopi susu gula dipanci. Kopi susunya lapisi, kopi susu gula dipanci. Jikalau nona cintalah sungguh sayang. Jikalau nona cintalah sungguh sayang. Aduh sayang, aduh sayang, jiwa manis terbayang-bayang. Perjuangan wis rampung ya, Beb. Saiki anane noto negoro lan ngelayani rakyat serono politik. Ning nek kowe arep dadi politikus ya kudu duwe mental politik. Nek ora duwe mental politik yo anane mung kekuasaan lan politikus mung dadi benarune negoro. Maria, ik geef je deze foto's zodat je jouw naaste kunt vertellen over mooie vruchten, dit prachtige land, jouzelf, de trotse ziel van de bevolking en het leven. Hendrik. Kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar. Satu keluarga besar di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengar nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata bermandi darah, jangan lagi ada curiga, kebencian, dan permusuhan.
head like a really stand out to the play the law. All fires through your hood and my heart blue chip for the dark. The missus make and stay with Bobby, you just in their heart. The youngest go and swim with cute and his head checks a glad. All favors work and she's a hill and stay all in the wind. So God of Savion and find her safe your foot for game. Sanford and the sea, what can I send for? And the sea, met water, met moeder, met broodje and met jisse om a bit. At the grit and the hill family as a gunner sang for. And the sea, we're naming broodjes in coffee me. Oh, hit the sun, sala, hit us, you'll find the dining grit in sun for. And the sea. Van hart. En van der staat de kliniek het bij je gaming de bar. Mama zegt dat er men en oude zesje slimmer is. En tante roept ze en de kinder zei is mis je vies. Ze blazen diep met praten, zwier haar bij een rok omhoog. Maar plaats geeft een gil, de zes in de mino. We gaan er zijn voor aan de zee. We nemen broodjes in koffie mee. Met vader, met moeder. Met broodje en met jisse en wat bit. Tante Griet en de heel familie is wat gaan er zijn voor. On the sea, we nemen broodjes in coffee me. Oh, hit the sun, salad, hit us. You'll find the dining grid in sun for. On the sea. When it had like a river, it's the nature in play the law. I'll buy him through your hood and my heart blows you for the day. The missus makan stay with Pavel, you just in their hand. The youngest couple swim with cute and easy checks a plan. All favors work and she said, hey, I stay all in the wind. So gone up stadion and found her set your boots for day. Sanford and the sea, what kind of Sanford and the sea? With father, with mother, with brother and with you, sir, oh my bit. Kopi susu segera dipanci. Jikalau nona cintalah sungguh sayang. Jikalau nona cintalah sungguh sayang. Aduh sayang. Cuma manis terbayang-bayang. Kopi susu gula dipanci. Jikalau nona cintalah sungguh sayang. Jikalau nona cintalah sungguh sayang. Aduh sayang.